Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aris Jampang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kondisi saat ini di Jeddah sedang panas sekitar habis zuhur. Dan inilah kondisi saat ini. Biasanya sih kalau sore mendung ya, tapi sekarang karena kalau di sini itu jarang hujan ya, jadi terkadang cuma mendung doang. Ini saya selalu di sini standby, dan mudah-mudahan untuk teman-teman Aris Jampang melihat situasi di kota Jeddah. Ini tepatnya di Sarapiah. Masya Allah, panasnya minta ampun sini. Nah, di sini itu hawa kalau rumah itu jarang terbuka ya. Jadi selalu memakai AC. Tapi kalau musim dingin nggak harus pakai AC. Sekarang mulai musim dingin juga ya. Kalau bulan Desember ini pasti mulai dingin ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang itu di bulan Desember itu mulai musim dingin. Jadi terkadang mendung, terkadang panas ya. Ini sekarang situasinya panas banget dan hawanya ke dalam itu panas ya, jadi keringetan dan selalu memakai mukai. Tapi kalau musim dingin, sekarang mulai musim dingin ya, agak terlalu panas banget ke dalam ya, jadi agak musim dingin. Hadiga ya, kalau di Itama itu lapangan untuk olahraga, yang olahraga sore, yang olahraga pagi itu banyak banget di sini ya. Sini olahraga pagi. Mungkin kalau di Indonesia ya, kalau di pinggir jalan itu banyak banget yang jualan gitu kan. Yang jualan gorengan atau pecel lele ya. Kalau di sini itu jarang. Kalau di sini itu jarang jualan di pinggir-pinggir jalan kayak gini ya. Angin kalau di pasar-pasar gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia ini enak banget untuk jualan di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Tapi kalau di sini itu jarang. Kalau enggak di pasar-pasar itu banyak.